Halo geng, hari ini saya mau masak kasam babi, kasam mon-mon. Saya ambil semalam daripada kakak ipar saya, yaitu Ibu Bajian. Kalau nak menempah ataupun nak membeli kasam babi, boleh tengok di channel Dexter Ngabong Family. Rasa dia memang sedap guys. Tengok ni geng, kasam babi geng. Wow, memang sedap ini geng. Tidak payah banyak ramuan rempah, kita terjunkan saja dia. Memang rasa dia kau-kau. Oke geng, kita ambil satu persatu. Kita potong dia kecil-kecil ikut kita rasa sendiri geng. Memang sedap ini geng. Sebab saya seorang di rumah, istri dan anak-anak saya di kampung, istri aman. Kita masak style orang bujang saja geng. Bau dia memang memang angkat geng. Tengok geng, daun-daun ini kita jangan buang geng. Ini punya daun-daun tu jangan dibuang. Daun itu yang menyebabkan dia lebih sedap lagi. Dia lebih dia punya gemuk dia ni geng. Tengok geng, aduh memang jadi ni geng. Bau dia memang sudah angkat geng. Mantap ni geng. Kita ambil sedikit dia punya daun-daun ni geng. Daun dia ni yang boleh menaikkan lagi dia punya bau nanti geng. Jadi kita sudah siap potong-potong geng. Oke geng, kita start masak geng. Jangan tunggu lama geng. Masukkan sedikit minyak saja geng, tidak payah banyak. Geng, kita campurkan saja ramuan dia. Ramuan dia cuma ringkas saja, iaitu serai, bawang putih, bawang merah, itu saja yang saya pakai. Sebab saya nak buat dia sup terjun saja. Okay geng, kita terus masukkan terus kasam babi tadi, terus dengan tambahkan sedikit tu punya air lah. Oh, ini dia. Memang bau dia ni naik nanti geng. Ah, tu dia.
Kita tunggu dia masak ke. Kita tunggu. Oke okay, geng, nah, jangan lupa kepada sesiapa yang ingin menempah kasam babi ini, boleh tengok di channel YouTube Dester Ngabong Family ataupun Ibu Bajir. Dia punya isi tebal-tebal, lemak dia pun tebal, memang cun geng. Pada sesiapa yang masak ini, saya selalu tengok memang tukang dayak dan sebagainya untuk penambah masakan dia. Saya buat hari ini untuk buat terjun saja. Kita hidup bujang, bini anak jauh. Kita bedal saja geng. Okey geng, dia punya bau pun sudah naik geng. Aduh, tak sabar rasanya. Ah, itu dia geng. Cukup-cukup untuk makan satu orang saja geng. Dia punya rasa ini pun sudah tahu dah. Memang kau-kau ini nanti saya rasa. Kita campurkan sedikit saja, tidak payah banyak, dia punya garam. Takut dia jadi masin. Kita agak-agak saja geng. Nambah rasa dia saja geng. Okey. Okey geng. Saya rasa dah masak ni. Saya nak rasa dulu. Rasa dulu geng. Ini dia geng. Dah masak geng. Memang kau-kau geng. Ini saja lauk sudah menyegarkan geng. Memang cun ini geng. Bau dia sudah naik. Dia sudah masak. Kita tutup. Oke geng, sudah masak geng. Kasam kita tadi geng. Tengok ini geng. Okey geng, jangan lupa like and subscribe, comment channel Leo Dams. Jumpa di lain video geng.